What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. I'm proud of you guys. Why did we win that game? Somebody help me out. Why did defense, we win that game? Defense, defense. defense was unbelievable. What, what a huge difference, all right. Gary Harris, man, way to get hot. Gary. you guys man all right we're a special team bring it in you guys are a special team <laughs> mom what do you got mom Heavy shit Balik bundeng Padilla kita kembali lagi ke info basket hari untuk edisi 6 September 2020. Seperti biasa kita akan membicarakan tentang NBA playoffs hari ini. Game pertama yang kita akan bahas adalah juara bertahan Toronto Raptors nih berhasil menyamakan skor menjadi dua sama setelah mengalahkan Boston Celtics di game keempat dengan skor 193. I guess Fred VanVleet was right, they after <laughs> karena ini momentum sepertinya ada di Toronto Raptors sekarang ini. Kita tahu uh, di game ketiga drama sekali di mana Oji Anonobi melakukan buzzer beater di sisa 0,5 detik dan sepertinya momentum itu bisa dibawa sama Toronto Raptors ke game keempat kali ini and it's a best of 3 series now. Wah, ini bakal seru banget sih antara Celtics melawan Toronto Raptors. Tapi ada good sign juga untuk Toronto Raptors. Hari ini kita tahu Pascal Siakam sebelum game kali ini menerima banyak sekali kritikan tentang offense dia, dia nggak bisa carry the Toronto Raptors. Dia hanya average 15 poin per game di series ini. Tapi kayaknya mereka uh, Pascal Siakam udah mulai menemukan touch-nya nih. Walaupun memang hari ini dua dari 13. Wah, gila dia apa yang 13 kali 3 point sih si Pascal Siakam ini ya. Eh? Kebanyakan. Tapi uh, Uh, untuk dua poinnya hari ini dia monster banget dan juga dominan banget dengan 8 dari 10. So, hari ini dia selesai dengan 23 poin dan juga 11 rebound. So, this is a good sign. Hopefully, uh, untuk Toronto Raptors pasti adalah Pascal Siakam bisa meneruskan tren ini. Lalu masih ada Kyle Lowry, the guy yang buat passing susah banget cross court pass ke AOG Anunobi. Hari ini kembali Kyle Lowry menurut gua uh, sangat efisien sekali untuk Raptors walaupun dia tembakannya 5 dari 16 hari ini tapi awal-awal dia yang kasih momentum sih. 11 poin uh, Raptors di 5 menit pertama dicetak oleh Kalori dan dia pun yang menyelesaikan perlawanan uh, perlawanannya Boston Celtics menurut gue dengan 3 point shotnya dia di sisa 4 menit 45 detik di quarter keempat. Kalori pun hari ini kembali uh, selesai hampir triple-double. 22 poin, 11 rebound, dan juga 7 assist. Lalu ada satu pahlawan lagi dari bench Raptors menurut gue, Serge Ibaka. Ini sesuatu yang diperlukan sekali dari benchnya si Raptors, dimana Ibaka berhasil melakukan 3 point 4 dari 4. Gokil juga nih si, si Serge Ibaka. Dan dia hari ini selesai dengan 18 poin dan tadi ada satu bloknya dia di quarter kedua ya kalau nggak salah ya. Eh uh, dia ngeblok Daniel Tice itu juga wah sangat membuat semangat sekali tuh uh, teman-teman yang lain yang di Toronto Raptors. Nah, Nick Nurse. Defensive adjustment-nya menurut gue luar biasa banget, gue mau jelasin tapi agak susah ya tapi dia strategi dia ada half zone and half man to man menurut gua tuh tadi bekerja banget saat menjaga para pemainnya Boston Celtics so ini in gamenya memang in game adjustment Nick Nurse itu di atas rata-rata banget sih jadi ini akan menjadi perang coaches juga antara Nick Nurse dan juga Brad Stevens gue sebenarnya ngarap banget series ini bisa sampai 7 game karena ini pemain-pemainnya bener apa ya memberikan yang terbaik mereka tuh bener hustle bener-bener pokoknya dive for loose ball jadi gue pengen banget nih sampai 7 game karena menurut gue nih akan ketat sampai akhir. Nah, perbedaan nih tapi untuk game kali ini adalah tripohin. Ini Raptors, walaupun memang persentasenya nggak terlalu tinggi, tapi at least Raptors uh, memasukkan tripohinnya di saat yang uh, diperlukan. Sedangkan Celtics, ini, wah gila dia hari ini tripoin 7 dari 35. Jason Tatum sama Jalen Brown combine untuk 3 dari 17. So, ini nggak kena, gue bilang sih ini nggak bakal terjadi lagi untuk Celtics ke, 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 depannya karena jarang banget ya si Jalen Brown sama si Jason Tatum uh, miss misses segini banyak. Lalu, Kemba Walker. Kemba Walker juga kecewa banget hari ini karena memang dia field goal attemptnya hanya 9. Dan ini paling dikit selama di NBA Playoff kali ini. Menurut gue Kemba Walker kemarin juga mainnya cukup bagus di game ketiga. Gue juga agak kaget dia hanya sembilan uh, field goal all time aja dan dia selesai hanya dengan 15 poin di game kali ini. So ini game kelima do or nggak do or die sih. Tapi menurut gue yang menang game kelima kemungkinan akan menang series ini sih. So uh nggak sabar sih untuk game kelima antara Raptors melawan Celtics. Uh, I'm so excited. Menurut gue itu mungkin adalah Uh, series yang paling seru saat ini sih. Oke, okay, sekarang kita pindah ke game kedua di mana ada Denver Nuggets yang berhasil menyamakan skor juga jadi satu sama setelah mengalahkan Los Angeles Clippers gua 110-101 di game kedua. Hah, Clippers gue, gue nonton di PHP terus mereka tuh udah kayak mau comeback, comeback tapi ternyata nggak jadi comeback dan ini menurut gue perbedaannya di quarter satu, energinya pas keluar itu udah beda banget sih, Nuggets tuh kayak fokus banget dan udah ready untuk main basket, sedangkan Clippers gue kayak agak complacent menurut gue, jadi Nuggets itu tadi berhasil mencetak 44 poin di quarter satu, itu menurut gue udah tanda-tanda tuh Nah, defense kurang oke. Okay. Lalu juga tanda-tanda bahwa mereka kayak nggak siap untuk bermain hari ini. Tapi setelah itu, uh, defense-nya picked up. defense si Clippers picked up. And then mereka sebenarnya memenangkan tiga quarter berikutnya. Cuma margin di quarter satu tadi, wah Clippers 25 poin doang. Jadi udah beda 19 poin. Udah nggak bisa kekejar. Dan memang PHP, ya enggak, gue belum sebelum ngomongin gue PHP, di quarter 1 itu si Nuggets sudah 7 kali 3 point. Jadi memang uh, mereka on fire banget, dimana juga di first half itu Jokic sama Jamal Murray itu on fire banget. Jokic 24 point in the first half, kalau 10 rebound, lalu Jamal Murray 20 point di first half. So, ya mau gimana lagi, dua bintangnya memang lagi on fire banget. Eh uh, Jokic hari ini menurut gue player of the game lah. Dia selesai dengan 26 poin dan juga 18 rebound. Lalu Jamal Murray selesai dengan 27 poin. Oke, okay, kenapa gue bilang gue di PHP? Karena skornya tuh sempat 91-86 di kuarter 4. Sisa setengah menit setelah Paul George 3 poin. Tapi abis itu Jerry Harris, man. Jerry Harris tuh jago banget ya. Ah, asli nih orang. Abis baru juga balik dari cedera. Tiba-tiba langsung back to back 3 point. Dan akhirnya Clippers gue ya udah Hancur. Harus kalah. Udah gitu Patrick Beverly pakai drama segala lagi. Harus minta kena ejected juga. Jadi memang hari ini Clippers gue dibawa performanya mereka. Tapi gue tetap optimis. Karena Menurut gue kalahnya nggak terlalu kalah-kalah kalah banget. Uh, apalagi Kawhi Leonard hari ini tembakannya 4 dari 17. Dia hanya selesai dengan 13 poin. Ini gue lumayan kaget uh, Kawhi bener, bener hari ini bau banget dan memang mungkin udah saatnya kali ya dia memiliki bad game setelah konsisten segitu panjangnya di playoff dan ini memutuskan 47 kali secara beruntun Kawhi Leonard di NBA playoff mencetak at least 15 poin. Terakhir uh, bukan, bukan terakhir setelah itu di babak kedua, Kawhi Leonard zero fill goal. Dan terakhir, Kawhi Leonard tidak ada fill goal sama sekali di second half. Itu 30 April 2015. Jadi, 5 tahun lebih. <laughs> udah Wah, ini kacau banget pakai Kawhi Leonard bisa zero fill goal. Man, ini gara-gara semua berkatnya Jeremy Grant karena menurut gua, Jeremy Grant ini size-nya bagus, lateral quickness-nya bagus. Dia memang bisa menjaga seorang Leonard So next game, Kawhi harus nonton rekaman game hari ini, mempelajari apa sih yang kira-kira ditutup sama si Jeremy Grant, ruang posisi apa, ruang geraknya dia, ataupun gimana sih cara soft. Uh, Jeremy Grant's defense menurut gue itu akan menjadi PR untuk uh, LA Clippers dan juga Kawhi Leonard karena ini gak bisa terjadi lagi kalau Kawhi 13 poin lagi 14 poin Clippers nggak akan bisa menang sih ke depannya but Nuggets di off season ini, kalau Jeremy Grant minta berapa, menurut gua lo harus bayar sih, karena ini orang, um, mungkin memang feel goalnya hari ini satu dari 9. tapi offensively dia MVP lah, dipuji semua temannya, dipuji sama Mike Malone, jadi menurut gua ini salah satu pemain dan juga Gary Harris sih, dua pemain yang. Wah, hari ini bikin Nuggets menang deh pokoknya. Aduh, gue tadi latih jari migrain. Gue lumayan salut sih dengan defense dia menjaga Kawhi. Karena Kawhi sangat frustasi sekali di pertandingan ini. Kalian bisa lihat mukanya Kawhi dari thumbnail gue ya. <laughs> Oke, okay. but like I say, I'm not too worried. Di game ketiga gue yakin uh, Clippers gue akan bounce back dan siap untuk mengambil game ketiga. Karena tadi menurut gue... Mereka tuh dibuka pintunya sama si Denver Nuggets cuma nggak bisa masuk aja si Clippersnya Gara-gara, aduh, kena Gary Harris dari 3 point dua kali, gua inget banget, tadi langsung gua stress banget nonton <laughs> But um, karena kita ngomongin prediksi, aduh udah oke okay, udah tiga hari terakhir ya gue prediksi salah semua 06. Nah hari ini hal yang baru, gue akan melakukan prediksi dengan Furan. Kita akan ngomongin Lakers dulu lawan Houston Rockets. Kita tahu Lakers kalah uh, cukup jauh di game pertama di mana ada Harden, Eric Gordon, Russell Westbrook semua mainnya bagus. Lalu juga masih ada PJ Tucker dan juga ada Austin Rivers. Besok Lakers di Fur lima setengah sama Houston Rockets. So I think Rockets kalau lima setengah kayak akan cover mungkin, karena Lakers gue belum yakin sampai Lakers bisa menemukan offensive offensive mereka kayak, menurut gue offensif uh, Lakers jelek banget, apalagi juga ada Rondo masuk agak merusak uh, offense-nya ataupun ritme permainannya Los Angeles Lakers. Jadi gue penasaran besok adjustment apa yang akan dilakukan oleh Frank Vogel, apakah Rondo tetap akan bermain 25 menit atau gimana? Gua penasaran dan gua kok bilang besok udahlah kasih LeBron aja yang bawa bola. Sama AD harus agresif inside the paint area, harus cari foul yang banyak. Kok bisa bikin PJ Tucker foul trouble? That would be better dan juga Harden. Siapa kira-kira Danny Green sih harus bisa jaga Harden ya? Kok enggak? siapa lagi Alex Crusoe juga boleh sih dicoba walaupun masih ada Russell Westbrook juga seorang guard yang kencang banget jadi memang backcourt backward, <laughs> backcourt Lakers sih abis ya sama backcourt Rockets sih emang Harden sama Russell nggak ada obatnya juga sih emang lalu kita pindah ke Milwaukee Bucks nih Giannis questionable kira-kira main dia kena ankle di quarter 1 So we don't know dia kayak game time decision akan main atau tidak. Tapi kalo gue bilang si Yanis akan maksain main. Karena masa mau sih di sweep di NBA Playoff. Apalagi lo baru aja menang Defensive Player of the Year. And most likely dia akan menang MVP juga. Kalau menurut gue si Yanis akan maksain main. And at least Bucks dapetlah satu game. Maksudnya mau di sweep juga. Kalau di sweep sih Mike Bullenholzer udah pasti 70% lah gue bilang. Akan diganti. Kecuali kalau memang ownership-nya dan juga manajemennya Milwaukee Bucks. Sangat percaya sekali dengan Mike Bullenholzer ya. Tapi besok Bucks... Uh, 42 2 point plus 2 atas Miami Heat, Menurut gua, besok Bucks akan mengambil game inilah satu aja. Jadi, kayak Hit akan menangnya 41 lah. Jadi, uh, besok gua pilih Rockets plus 5.5, uh, Bucks plus 2. So, besok gua pilihnya dua-duanya yang underdog, ya. So, hopefully besok prediksi gua bener, karena udah tiga hari gua bener, selam banget. Nggak ada yang bener prediksi gua. So, guys itu aja untuk video time-nya hari ini thank you so much for watching hari ini masih belum ada berita lokal juga jadi kita ngomonginnya NBA aja uh, semoga juga gak ada ketinggalan berita ya gue ada ketinggalan yang gak gue bahas di sini kalian bisa tulis aja di comment section di bawah agar gue juga bisa ingat dengan berita tersebut so thank you so much guys happy Sunday semuanya selamat menikmati minggu malamnya bersama keluarga dan juga pacar teman semuanya so thank you so much for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace